Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hakim yang bertanya. Jawapan yang diberi harap diterima. Satu nilai murni yang ada pada kisah Nabi Ismail alaihissalam ialah sabar. Islam mengajar kita untuk bersabar dengan ujian Allah. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Fadakallahul 'azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang beriman. Ini juga saya petik kata-kata hikmah. Man sabara zafira. Siapa yang bersabar, dialah yang beruntung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.